Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين wa zumratul mu'minin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang tampak di mata kita ataupun yang tidak nampak di mata kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang tak lagi yang paling penting adalah nikmat Allah masih tanamkan di dalam hati kita, yaitu nikmat istiqamah iman dan Islam, sehingga dengan iman kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir ke masjid. Sehingga dengan Islam kita bisa meringankan tangan kita untuk diayunkan melangkah ke masjid. Maka tak ada kata yang pantas kita ucapkan, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kepada Allah selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita dengan ucapan tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita bersyukur dengan perbuatan. Karena puncak daripada keimanan adalah wa af'alu bil arkan, mampu dia mengerjakan rukun-rukun yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga dengan keimanan tadi kita mencapai puncaknya, yaitu mampu kita mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Nabi Muhammad lalu diperintahkan kepada kita, maka kita sebagai hamba Allah mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami mendengar lalu kami akan taat kepada apa yang diperintahkan kepada kami, yakni baik itu perintahnya yang bersifat wajib maupun itu yang sunat. Oleh sebab itu, jadilah kita seorang hamba yang senantiasa selalu menjalankan ibadah kepada Allah, tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib tetapi juga melakukan hal yang disunatkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berselawat kepada Nabi? Karena selawat ini kita lontarkan bukan untuk Nabi, tetapi untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang dia makhluk suci yang tidak ada dosa bagi dirinya.
Namun kita seorang hamba yang belum tentu masuk surga, namun dosa setiap hari kita lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu dosa dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, maka selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dengan selawat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa menghapuskan dan menutup segala kesalahan kita. Maka selawat yang kita ucapkan tidak lain adalah untuk diri kita sendiri, sehingga kita nanti di padang mahsyar tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat. Anak yang kita banggakan akan lari dari kita. Harta yang kita kumpulkan dari pagi sampai petang akan tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi apa yang bisa menyelamatkan kita, yaitu selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini, apalagi ini di hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita lengkapkan dengan ucapan salam, dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga kita bisa istiqamah dalam sunnahnya, akhir hayat nanti mendapatkan husnul khatimah, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatul usma yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu rukun dalam khutbah Jumat, yaitu khatib akan senantiasa berwasiat kepada kita semuanya, kemudian berwasiat juga kepada diri khatib khususnya. Untuk apa? Fatazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan inilah kita tingkatkan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadahnya yang kecil, namun apalagi yang tak besar. Apalagi ibadah itu yang wajib, dan juga kita senantiasa membiasakan diri dengan ibadah yang sunat. Maka kata Allah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Amalan baik itu kecil, maka Allah akan tulis bagi kita kebaikan, walaupun itu hanya sebesar zarrah. Kemudian ingat, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan apabila kita terniat atau melakukan suatu kejahatan, ingatlah Allah tidak melihat besar dan kecilnya, tetapi Allah, walaupun itu kecil, Allah tetap mencatatnya, walaupun itu hanya sebesar zarrah. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti seorang hamba akan heran dia di akhirat, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata seorang hamba tadi? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini ya Allah? Sesungguhnya kitab ini tidak meninggalkan setitik catatan apapun. Yang besar kita lakukan akan dicatat besar oleh Allah, dan yang kecil akan dicatat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lewati hari kita dengan mengisi amalan-amalan kebaikan, sehingga dengan amalan kebaikan itu bisa memenuhi catatan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan membacakan sebuah hadis. Apa bunyi hadisnya? Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada bentuk kita. Baik bentuk kita itu bagus, baik bentuk kita itu jelek, baik bentuk tubuh kita itu tinggi atau bentuk tubuh kita itu kurang, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada apa? Kemudian disambung oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin, tetapi Allah juga tidak melihat kepada harta kita. Harta kita, apakah kita dari orang kaya atau kita dari orang terpandang yang mempunyai harta banyak, kebun luas, mobil mewah, harta rumah yang besar? Maka Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada itu. Tetapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka sesungguhnya Allah hanya melihat kepada hati kita, kemudian kepada amalan kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang kita sadari, kita yang selama ini mungkin sibuk olahraga, sibuk menyehatkan diri, sibuk mempercantik tubuh. Silakan kita berolahraga, silakan kita melakukan mempercantik tubuh kita, silakan. Tetapi ingat, jangan sampai karena olahraga yang kita lakukan membuat kita lalai, bahkan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mungkin sanggup bersepeda keliling Kabupaten Kampar, tapi ironi kita lihat dia tidak sanggup melangkahkan kakinya untuk pergi sholat berjamaah di masjid. Orang yang mungkin sanggup bermain bola kaki misalnya, namun ironi kita lihat bermain bola kaki hingga sampai waktu maghrib sehingga mereka lalai mengerjakan ibadah kepada Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya untuk hidup sehat, untuk mempercantik tubuh, silakan. Kalau seandainya dengan hidup sehat tadi bisa membuat kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, silakan. Tetapi kalau seandainya dengan hidup sehat, rajin olahraga, namun olahraga kita membuat kita capek sehingga kita lalai beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah kecam, Allah tidak pernah melihat kepada itu. Kemudian kalau seandainya kita mempunyai harta yang banyak, silakan. Bahkan agama kita menyuruh kita untuk memiliki harta banyak, bahkan agama kita menganjurkan kita untuk menjadi orang kaya, silakan. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadul sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Memberi lebih baik daripada meminta. Siapa yang bisa memberi kalau bukan orang yang diberikan kelapangan harta? Silakan mempunyai harta banyak, silakan bekerja keras untuk mengumpulkan harta. Tapi ingat, Allah tidak pernah melihat kepada harta kita. Kalau seandainya harta kita itu banyak, namun kita lupa untuk berinfak di jalan Allah, maka sesungguhnya harta itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan pengurus mengatakan, masjid kita ada beberapa saudara kita yang berinfak. Kita lihat masjid kita masih banyak bangunannya yang belum selesai. Kita yang diberikan harta berlimpah oleh Allah, sudahkah kita luangkan harta kita untuk berimpak di jalan Allah? Atau kalau seandainya harta yang kita kejar, harta yang kita kumpulkan, tidak bisa kita gunakan di jalan Allah, ketahuilah, harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita gunakan untuk di jalan Allah.
harta yang kita kejar dari pagi sampai petang, semua akan kita tinggalkan. Namun harta yang sesungguhnya adalah harta yang mampu kita gunakan atau kita impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu selalu hanya melihat kepada hati kita, hanya melihat kepada amalan kita. Hati kita butuh kita bersihkan. Hati kita butuh kita percantik. Percantik dengan apa? Percantik dengan hati yang qanaah, hati yang bersih, hati yang bisa selalu mengingat Allah. Karena sesungguhnya hati yang bersih inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka kita bersihkan hati kita. Bersihkan dengan hati kita dengan apa? Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir banyak caranya, salah satunya dengan hadir di majelis ilmu ataupun mungkin dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita baru sadar ketika betapa pentingnya amal ini kepada diri kita? Kapan kita baru sadar nikmat itu berharga ketika nikmat itu telah hilang dari diri kita? Kita baru akan merasakan betapa besarnya nikmat sehat ketika kita dalam keadaan sakit. Mungkin kita mengatakan, ya Allah, mungkin dulu saya dalam keadaan sehat, saya lupa beribadah kepadamu, saya hanya sibuk mempercantik tubuh, mengejar harta. Namun ketika badan sudah sakit, harta yang banyak tadi tidak ada lagi gunanya. Harta yang seharusnya bisa kita nikmati, membeli makanan yang mungkin kita suka. Tetapi ketika kita sakit, jangankan makanan yang kita suka, untuk menelan nasi pun kita sudah mulai tak sanggup. Maka selagi nikmat sehat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk beribadah kepada Allah, karena Allah akan menilai kita dari ibadah-ibadah yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak kita lihat nanti di akhirat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata seorang hamba berdoa kepada Allah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na amal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, maka kembalikan kami ke bumi ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Namun semuanya sudah terlambat, karena kita telah dipanggil oleh Allah ke dalam perhitungan yang tidak pernah mendustakan setitik catatan amalan apapun. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang menyesal besok di akhirat. Maka lakukanlah penyesalan di awal. Kalau kita menyesal di awal, maka kita akan gunakan waktu kita, maka akan kita gunakan harta kita, maka akan kita gunakan kesempatan kita untuk memperbanyak amal. Dan memperbanyak amal akan menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam beribadah, sehingga dengan ikhlas tadi kita menjadi hamba yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Insyaallah kita yang hadir di masjid ini, insyaallah kita senantiasa memperbanyak amal kita dan memperikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita di akhirat dimasukkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yang tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar selain kenikmatan
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dalam surganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu Allah bersumpah, sesungguhnya kita semua ini dalam keadaan merugi. Siapa orang yang tidak merugi, kata Allah. Allah lanjutkan dalam firman-Nya, orang yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa beramal saleh, orang yang senantiasa berwasiat tentang kesabaran, orang yang senantiasa berwasiat tentang ketakwaan kepada Allah, orang yang memperbanyak amalan-amalan solehnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Bahkan hal yang paling merugi yang kita lakukan di hari Jumat ini adalah hal ketika kita tidak mampu hadir tepat waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidakkah kita sadar ketika nanti di akhirat kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, lalu ketika Allah tanya tentang amalan sholat Jumat kita, namun sholat Jumat kita tidak ada diisi catatan amalan sholat Jumat. Kenapa? Karena berapa banyak riwayat mengatakan bahwasanya malaikat ketika hari Jumat dia berdiri di tepi pintu masjid. Ketika pintu masjid dibuka, maka orang yang hadir akan dicatat oleh para malaikat. Maka ketika azan dikumandangkan, maka catatan tadi ditutup oleh malaikat dan malaikat pergi untuk melaksanakan sholat bersama kita. Alangkah ruginya kita. Kita yang hadir sholat Jumat, namun amalan sholat Jumat kita tidak tercatat dalam amalan sholat Jumat kita. Kita yang hadir, namun kita hadir terlambat sholat Jumat. Atau kita hadir, namun hadirnya kita hanya duduk di luar tanpa sampai masuk ke dalam. Tidakkah kita sadar bahwasanya amalan Jumat ini wajib, wajibnya mempunyai waktu yang telah ditentukan. Catatan amalan sholat Jumat baru dimasukkan ke dalam catatan ketika kita sholat Jumat hadir sebelum waktu azan dikumandangkan. Maka amalan itu baru dicatat oleh para malaikat. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang amalan sholat Jumat kita, kita hadir, namun kita tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat Jumat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا خادي الحاجات. اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.